semua ada hikmahnya. Jadi ketika dilakukan pembatasan-pembatasan, ya udah dijalanin aja. Dan anak-anak ini tangguh. Teman-teman bareng ini yang menyelenggarakan, mereka menyelenggarakan ini dalam waktu satu malam coba. Karena baru tadi malam dapat pemberitahuan. Jadi kami salut dan acaranya alhamdulillah lancar, antusiasme teman-teman muda luar biasa. Saya rasa bangga betul bahwa Jogja sebagai kota pendidikan, anak-anak mudanya peduli dengan Indonesia, peduli untuk mendiskusikan soal pendidikan, dan yang mereka sampaikan adalah hal-hal yang penting untuk kepentingan orang banyak. Jadi acaranya lancar, walaupun persiapannya terbatas, dan buat yang mungkin berusaha tidak memberikan kesempatan, yakinlah bahwa rakyat akan terus mencari caranya agar kebebasan berbicara tetap ada jalan. Ya.